Selamat datang di Fakultas Hukum. Saya Andindra Kurniawan, Direktur Ausiasi Unhas. Pasti banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian seputar dunia kemahasiswaan. Maka dari itu, izinkanlah saya memperkenalkan salah satu yang terbaik yang dimiliki Fakultas Hukum. Dan semoga kalian semua dapat menemukan passion dan rumah kalian di sini. Saya kenal Alsa pada tahun 2018, di mana pada saat itu saya mengikuti kegiatan P2KBN. Kenapa Alsa? Karena Alsa itu populer, keren, dan memiliki kegiatan yang menarik dan bermanfaat tentunya. Semenjak saya bergabung di Alsa, itu banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan. Mulai dari pertemanan yang menyenangkan, serta keakraban dengan keluarga besar Alsa yang membuat saya menjadi bersemangat. Alsa juga memiliki berbagai kegiatan bersemangat, seperti Alsa Camp, Alsa Monday, dan Alsa Cup. Program kerja Alsa bukan hanya dari kampus, melainkan juga dari National Board dan International Board. Maka dari itu, saya sangat senang dengan Alsa, karena saya mempunyai banyak teman dari Jawa, Bali, Sumatera, bahkan teman-teman dari International. Saya juga mendapatkan pengalaman yang bermanfaat ketika mengikuti kegiatan nasional yang mengajarkan saya mengenal berbagai macam karakter serta memperluas networking. Bukan hanya regional, Alsa juga sukses menyelenggarakan kegiatan berskala nasional seperti Sembokmas pada tahun 2018 dan AIKO yang akan diselenggarakan tahun ini. Alsa gave me the chance to become one of the delegates of National Moot Court Competition Blocks 4 in Universitas Gajah Mada and became the runner-up of the competition. Alsa provides a variety of basic training for us to enrich our knowledge and legal skill, such as National Moot Court Competition Workshop, Intensive Moot Court School, and also Alsa Mooting Course. Alsa, always be one.